Oke, sekarang kita coba terapkan di contoh berikut. Tentukan daerah asal atau domain dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 3x pangkat 8 tambah 2x pangkat 6 dikurang 10x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 14x tambah 7. Nah, domainnya adalah, karena ini adalah fungsi polinom derajat 8, maka daerah asalnya pasti semua x bilangan real akan memenuhi. Jadi daerah domainnya atau daerah asal dari fungsi polinom derajat berapapun, maka dia akan memenuhi untuk setiap x bilangan real. Jadi daerah asalnya adalah x elemen bilangan real. Nah, kemudian soal yang kedua. Fx sama dengan 4x tambah 10 per 3x min 1. Ini adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan. Nah, daerah asalnya adalah, yang seperti tadi saya sebutkan, kalau fungsi rasional, maka penyebutnya ya, tidak boleh sama dengan 0. Sehingga daerah asalnya atau f sama dengan bilangan x di mana penyebutnya yang 3x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, tugas kita menyederhanakan sampai mendapatkan nilai x. Karena domain itu adalah ya, ini inputnya, yakni x-nya. Jadi kalau kita sederhanakan df sama dengan 3x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Disederhanakan menjadi 3x tidak boleh sama dengan 1. Ya. Jadi, kalau misalnya pindah ruas, jadi dia 3x tidak sama dengan 1. Kemudian agar menjadi x kita bagi 3. Maka dapatlah daerah asalnya adalah himpunan bilangan x di mana x-nya tidak boleh sama dengan sepertiga. Artinya x-nya boleh berapapun asal jangan sepertiga. Mengapa? Karena kalau x-nya sepertiga maka terjadi pembagian dengan bilangan 0. Ya. Nah itu nomor 2, ya, fungsinya rasional. Sekarang kita ke nomor 3, fungsinya irasional atau bentuk akar. Katakanlah fungsi f(x)-nya adalah akar x kuadrat min 4. Maka domainnya atau daerah asalnya adalah yang dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau dalam akar kurang dari 0, artinya negatif, maka tidak akan terdefinisi. Ya. Karena akar dari negatif adalah imajiner. Oke, jadi daerah asal dari fungsi f ini adalah yang dalam akar x kuadrat min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai x yang memenuhi x kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Jadi kita kembali ke materi pertidaksamaan kuadrat. Langkah pertama, tentunya kita faktorkan x kuadrat min 4 difaktorkan jadi x min 2 kali x plus 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai x, kita minta bantuan garis bilangan. Ya, di mana pembuat nolnya adalah x min 2 sama dengan 0. Jadi ini akan bernilai 0 ketika x sama dengan 2. Ya, x sama dengan 2. Dan satu lagi ketika x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Kemudian dari tiga daerah yang terbentuk ini, kita coba cek yang paling kanan. Ya, ada angka berapa di sebelah kanan 2? Bisa 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Coba kalau kita cek angka 10. Angka 10 kita masukkan ke sini. 10 kurang 2, 8. 10 tambah 2, 12. Kalau dikali pastinya positif. Maka daerah paling kanan positif. Nah, kemudian daerah yang tengah. Jadi kalau kita coba ya, angka yang ada di antara ini. Katakan angka 0. 0 min 2, 0 tambah 2. Jadi min 2 kali 2, negatif. Maka daerah yang kedua ini negatif. Nah, dengan cara yang sama, daerah yang ketiga bisa dicoba nanti min 3, min 4, min 5, atau min 10, dan seterusnya. Pasti nanti hasilnya positif. Ya, kalau kita substitusikan angka di sini. Jadi benar positif. Nah, setelah kita mendapatkan tanda dari ketiga daerah ini, kita lihat dipinta di sini pertidaksamanya lebih besar dari sama dengan 0. Artinya, ya kita ambil daerah yang bernilai positif. Ya, kan lebih besar. Sedaya 0 berarti bilangan positif. Jadi kita ambil daerah yang bernilai positif. Yang pertama yang paling kanan, yang kedua adalah paling kiri. Sehingga bisa kita tuliskan daerah asalnya dari fungsi f adalah himpunan bilang x di mana x-nya kurang dari sama dengan min 2 atau x-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ini daerah asal dari ketiga fungsi. Ya. Fungsi polinom, rasional, dan irasional. Oke, tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Nah, soal pertama, fx sama dengan 2x tambah 5 per 4x tambah 1. Soal yang kedua, fx sama dengan 7x dibagi 1 min 4x. Soal yang ketiga, fx sama dengan 6 dibagi 12x min 5. Dan soal yang keempat adalah fx sama dengan 2 ditambah 8 per 3x min 2. Coba ya, yang jelas kita menggunakan satu rumus ini. Ya, ingat hanya merubah A dan D.
Di soal yang bagian A ini, kita tahu bahwa posisi A-nya adalah 2. Posisi B-nya adalah 5. Posisi C-nya adalah 4. Dan posisi D-nya adalah 1. Sehingga apabila kita menginverskan, cari fungsi inverse-nya, tinggal merubah posisi 2 dengan 1. Maka kita peroleh yang tadinya 2 jadi min 1. Yang tadi 1 jadi min 2. Nah, jadi seperti ini inverse-nya. Min 1x tambah 5 per 4x min 2. Coba kita sederhanakan, min 1x kan jadi min x. Maka kita peroleh seperti ini. Fx-nya adalah f inverse x-nya min x tambah 5 dibagi 4x min 2. Nah, ini soal yang A. Coba kita lanjutkan ke soal B. 7x dibagi 1 min 4x. Mana yang A, mana yang B, mana C, mana D? Oke, kita urutkan dulu. Tertib penulisannya AX tambah B per CX tambah D. Nah, yang bagian atas ini hanya 7x, berarti bentuknya itu harusnya adalah 7x tambah 0. Berarti A-nya 7, B-nya 0. Nah, yang bagian bawah 1 min 4x harusnya adalah X-nya dulu, berarti min 4x tambah 1. Ya, seperti ini. Maka A-nya 7, B-nya 0, C-nya min 4, D-nya 1. Sehingga apabila kita inverskan, tinggal tukar posisi 7 dengan 1 dikali min, maka kita peroleh min 1x tambah 0 dibagi min 4x min 7. Nah, apabila kita sederhanakan, kan min 1x tambah 0 tetap min 1x, ya, atau min x saja. Jadi min x dibagi min 4x min 7. Dan bentuk ini masih bisa disederhanakan. Ya, kita kali min yang bagian pembilang, kali min bagian penyebut. Maka kita peroleh f inverse x-nya adalah 1x atau x dibagi 4x plus 7. Nah, ini inverse dari fungsi 7x dibagi 1 min 4x. Nah, kemudian bagian yang C. Nah, ini juga kita harus cari ini. Berapa A-nya, B-nya, C-nya, dan D-nya. Sementara yang bagian pembilang hanya 6 saja. Nah, sebenarnya penulisan aslinya adalah AX tambah B, karena X-nya nggak ada, berarti koefisien X-nya 0. Ya, jadi 0x tambah 6 dibagi 12x min 5, artinya A-nya 0, B-nya 6, C-nya 12, berarti D-nya itu min 5. Kalau ini sudah kita tahu posisi A, B, C, D-nya, kita coba inverse dengan rumus ini. Tukar posisi A dengan D, tapi jangan lupa dikali min. Maka kita peroleh yang tadi min 5 jadi 5, ya 5x. Tambah 6 dibagi 12x, yang tadi 0 pindah jadi min 0. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanakan, terutama yang bagian penyebut, ya. 12x min 0, hasilnya 12x. Nah, ini inverse dari fungsi 6 per 12x min 5. Nah, soal yang terakhir, bagian D adalah fx sama dengan 2 ditambah 8 per 3x min 2. Nah, apabila ada soal seperti ini, kita coba jumlahkan dulu. Ya, karena ini belum dianggap sebagai pecahan linier. Ya, karena masih ada penjumlahan dengan bilangan bulat. Oke, coba kita jadikan pecahan linier dengan cara kita samakan penyebut. Nah, ini masih fx ya, belum diinversikan. Jadi 2 itu kita nyatakan sebagai 2 dikali 3x min 2 per 3x min 2. Kenapa dikali 3x min 2? Karena penyebut yang pasangannya adalah 3x min 2. Oke, kita kali dengan 3x min 2. Maka langkah selanjutnya kita coba uraikan. 2 dikali 3x tambah 2 kali min 2. Maka kita peroleh 6x min 4. Ya, dibagi 3x min 2 tambah 8 per 3x min 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlah yang bagian pembilang. 6x min 4 tambah 8 adalah berapa? Ya, gitu. 6x tambah 4. Ya, 8 dikurang 4 kan plus 4. Nah, inilah bentuk fx-nya. Nah, kita belum menginverskan ya, masih mencari fx. Nah, dapat fx-nya seperti ini, kita ambil kesimpulan berarti A-nya 6, B-nya 4, C-nya 3, D-nya itu min 2. Nah, kalau kita inverse, kita tinggal merubah A dengan D. Jangan lupa dikali min. Nah, maka kita punya yang tadi min 2 jadi plus 2, yang tadi 6 jadi min 6. Nah, dapatlah seperti ini F inverse-nya. 2X tambah 4 per 3X min 6. Oke, contoh yang berikut, diketahui Fx dalam bentuk fungsi kuadrat dan Gx-nya linear. Pertanyaannya adalah tentukan nilai F nokta G untuk X sama dengan 2. Ya. Oke, kita kerjakan dengan dua cara. Nah, cara pertama, kita cari terlebih dahulu fungsi f nokta gx-nya. Ya, dengan cara pertama, ganti nokta menjadi kurung, jadi f gx. Kemudian pertama kali kita kerjakan adalah gx-nya dulu. Gx-nya adalah 7x min 15. Jadi f gx menjadi f 7x min 15. Nah, 7x min 15 masukkan ke fungsi fx. Ya, ganti fx-nya dengan 7x min 15. Maka kita punya
tadi x kuadrat jadi 7x min 15 pangkat 2 dikurang 5x menjadi min 5 kali 7x min 15 tambah 3. Kemudian 7x min 15 ini dikuadratkan bisa kita uraikan menjadi 49x kuadrat dikurang 210x tambah 225. Ya, 49x kuadrat dapat dari 7x dikuadratkan min 210x dapat dari 2 kali 7x kali min 15 dan 225 dapat dari min 15 dikuadratkan. Dikurang 35x itu dapat dari min 5 kali 7x. Kemudian 75 diperoleh dari min 5 dikali min 15. Kemudian masih ada yang bisa kita jumlahkan di sini, yakni min 220x dengan min 35x. Ya, menjadi min 245x. Kemudian yang konstantanya 225 ditambah 75 ditambah 3. Menjadi plus 303. Nah, inilah fungsi f nukta gx-nya. Nah, karena ditanya f nukta g2, maka kita tinggal ganti x dengan angka 2. Ya, jadi x-nya ganti dengan angka 2 di fungsi f nukta g. Ya, maka 49x kuadrat menjadi 49 kali 2 kuadrat. Dikurang 245x menjadi 245 kali 2 tambah 303. Maka kita peroleh hasilnya. Bisa dihitung nanti hasilnya adalah 9. Nah, ini cara pertama. Ya, kita cari terlebih dahulu f nukta g-nya. Nah, cara kedua kita bisa langsung mencari f nukta g-nya. Ya, kita cari langsung f nukta g-nya dengan rumus f g2. Ya, noktanya kita ganti dengan tanda kurung. Yang pertama kali kita cari adalah nilai g2. Berapa nilai g2? Berarti fungsi g-nya angka x diganti dengan 2. Ya, x-nya diganti dengan 2. Maka kita peroleh yang tadinya 7x min 15 jadi 7 kali 2 menjadi 15. Nah, ini kita hitung dulu berapa hasilnya. Jadi F 7 kali 2 min 15 jadi F 14 min 15. 14 kurang 15 adalah min 1, jadi F min 1. Nah, untuk mencari F min 1 kita gunakan fungsi Fx. Nah, tinggal kita ganti X yang ada di fungsi Fx dengan angka min 1. Maka kita peroleh jadi min 1 kuadrat min 5 kali min 1 tambah 3. Maka kita punya 1 tambah 5 tambah 3 sama dengan 9. Hasilnya sama. Jadi bebas menggunakan cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, kalau di contoh ini kita menghitung f nokta g, sekarang di contoh berikut kita akan menghitung g nokta f, ya, dengan informasi yang sama, ya. Dengan informasi fungsi f dan g yang sama, sekarang ditanya g nokta f. Kalau tadi f nokta g, sekarang g nokta f untuk x sama dengan 3. Oke, cara pertama, ya, ada dua cara sama. Kita cara pertama cari terlebih dahulu fungsi g nokta f. Sudah dapat fungsi g nokta fx, ganti nanti x-nya dengan angka 3. Oke, langkah pertama, nokta ganti dengan, ya, pernyataan bentuk nokta ganti dengan kurung, jadi yang tadinya g nokta f jadi g fx. Kemudian fx-nya kita ganti dengan fungsi yang diinformasikan, yakni x kuadrat min 5 x tambah 3. X kuadrat min 5 x tambah 3 kita substitusikan fungsi gx. Yang tadi 7x min 15, ganti x-nya dengan x kuadrat min 5x tambah 3. Maka kita peroleh 7 kali x kuadrat min 5x tambah 3 dikurang 15. Maka kita peroleh dengan mengurai, ya, jadi 7 x kuadrat min 35x tambah 21 min 15. Maka kita dapat 7 x kuadrat min 35x tambah 6. Nah, langkah selanjutnya, karena kita ditanya g nokta f3, maka tinggal ganti di fungsi g nokta fx ini angka x dengan 3. Ya, dengan x dengan 3 kita ganti, maka dapat 7 kali 3 kuadrat min 35 kali 3 ditambah 6. Sehingga kita peroleh hasilnya 63 105 tambah 6 sama dengan min 36. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa langsung menentukan nilai g nokta f3. Ya. Maka pertama kita ganti nokta menjadi kurung, jadi g f3. F3 terlebih dahulu kita cari. Di sini ada fungsi fx, x-nya ganti dengan 3, maka kita peroleh yang tadi x kuadrat jadi 3 kuadrat, min 5 x jadi min 5 kali 3 plus 3. Maka kita dapatkan 9 min 15 tambah 3, sama dengan min 3. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari g min 3 dengan memanfaatkan fungsi gx. Nah, x-nya ganti dengan min 3, maka kita peroleh g min 3 sama dengan 7 kali min 3 min 15. Sama dengan minus 21 min 15 sama dengan minus 36. Nah, ini sama hasilnya dengan cara yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh berikut. Nah, kalau tadi fungsinya
linear dengan linear, kemudian kuadrat dengan linear, sekarang linear dengan pecahan linear. Pertanyaannya tentukan gen okta f nol. Ya. Oke, sama ada dua cara. Cara yang pertama, kita tentukan fungsi gen okta fx menjadi gfx terlebih dahulu. Kemudian fx-nya yang fungsi dalam ini, kita ganti dengan informasi yang diberikan. Jadi gfx, fx-nya 3x tambah 5. Nah, untuk mencari g 3x tambah 5, manfaatkan informasi gx. Dengan mengganti x menjadi 3x tambah 5, maka kita peroleh menjadi, yang tadi x tambah 4 menjadi 3x tambah 5 plus 4, dan tadi 2x minus 1 menjadi 2 kali 3x tambah 5 minus 1. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 3x tambah 9 per 6x tambah 10 minus 1 menjadi 3x tambah 9 per 6x tambah 9. Nah, ini angka-angka ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 3 semuanya. Ya. Bagi 3 semuanya menjadi 1x atau x saja, plus 3 per 2x tambah 3. Nah, ini adalah fungsi gen okta f. Nah, sementara untuk mencari gen okta f 0-nya, tinggal kita ganti x-nya dengan angka 0. Maka kita peroleh yang tadi x tambah 3 jadi 0 plus 3, dibagi 2x tambah 3 menjadi 2 kali 0 plus 3. Maka kita peroleh 3 per 3 atau sama dengan 1. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, kita bandingkan. Ya, cara kedua adalah, kita langsung bisa menentukan gen okta f 0. Angka pertama, noktanya kita hilangkan menjadi tanda kurung, ya, menjadi gf0. Nah, langkah pertama kita cari f0, fungsi yang dalam terlebih dahulu. F0 manfaatkan dari fungsi fx dengan mengganti x dengan angka 0, maka kita peroleh yang tadi 3x tambah 5 menjadi 3 kali 0 plus 5, maka menjadi 0 plus 5 dapatlah 5. Nah, dapat f0 5, kita cari g5 sekarang. G5 manfaatkan fungsi gx dengan mengganti x menjadi 5, sehingga menjadi x tambah 4 menjadi 5 tambah 4 per 2x minus 1 menjadi 2 kali 5 minus 1, maka kita peroleh 9 per 9 sama dengan 1. Ya, hasilnya sama cara pertama maupun cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, kalau tadi g nokta f, sekarang kita akan cari fungsi f nokta g. Ya, f nokta g, cara pertama f gx nya ya, tadi f nokta g kita rubah menjadi f gx, kemudian kita ganti gx dengan informasi yang diberikan menjadi x tambah 4 per 2x minus 1. Kemudian untuk mencari f ini, f x tambah 4 per 2x minus 1, kita tinggal manfaatkan fungsi fx dengan x nya kita ganti dengan yang ada dalam kurung ini, ya, yang tadi 3x tambah 4 menjadi 3 kali pecahan ini plus 5. Kemudian untuk menjumlahkan ini, samakan penyebut. Ya, kita samakan penyebut, jadi 5 ini kita jadikan dikali dengan 2x minus 1 per 2x minus 1. Ya, 5 kita kali dengan penyebut ini, 2x minus 1 per 2x minus 1. Setelah kita kalikan dengan penyebut, maka tinggal kita urai ya, bagian pembilang, 3 kali x tambah 4 jadi 3x tambah 12, 5 kali 2x minus 1 menjadi 10x minus 5. Penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlah. 3x tambah 10x jadi 13x, 12 kurang 5 jadi plus 7. Nah, inilah fungsi f nokta g. Oke, ini pertanyaannya, sorry, bukan f nokta g ya, tapi f nokta g untuk x sama dengan 1. Oke, jadi untuk mendapatkan f nokta g 1, kita tinggal mengganti x yang sudah kita peroleh, fungsi f nokta g ini, dengan angka 1. Maka kita dapatkan hasilnya menjadi 13 kali 1 plus 7 dibagi dengan 2x kali 1 minus 1. Maka kalau kita hitung jadi 13 tambah 7 20, 2 kurang 1 1. Maka diperoleh hasilnya 20. Nah, ini untuk cara 1, kita cari terlebih dahulu fungsi f nokta gx nya. Nah, cara 2 bisa kita kerjakan secara langsung untuk mencari f nokta g 1 nya. Dengan kita rubah menjadi tanda kurung, jadi f g 1. Nah, langkah pertama kita cari g1 dengan memanfaatkan fungsi gx yang diketahui ya. Jadi kita dapatkan f g1-nya berarti 1 tambah 4 bagi 2 kali 1 minus 1. Nah, ini kalau kita hitung f5 per 1 alias f5. Untuk mendapatkan f5, kita lihat memanfaatkan fungsi fx dengan mengganti x menjadi 5, maka kita peroleh f5. Yakni 3 kali x jadi 3 kali 5 plus 5. 3 kali 5 tambah 5 adalah 20. Jadi hasilnya sama, baik cara pertama maupun cara yang kedua. Oke, nah
Di materi awal, materi awal atau materi sebelumnya, kita biasanya diberikan informasi fungsi fx dan fungsi gx. Nah, dari dua fungsi ini kita ditanya fungsi dari komposisinya, ya, yakni f nokta g atau bisa juga g nokta f atau kedua-duanya ditanya. Nah, di materi ini, materi menentukan fungsi yang dikomposisikan adalah kita dibalik. Nah, kita akan diketahui, akan diinformasikan fungsi komposisinya, katakanlah f nokta g, dan fungsi gx, yakni fungsi yang ada di dalam, ya, fungsi di awal. Nanti akan ditanya fungsi yang bagian luar. Atau bisa jadi, kita diberikan informasi fungsi komposisinya, dan diketahui juga fungsi yang bagian luar. Yang ditanya adalah fungsi yang bagian dalamnya. Oke, untuk lebih jelas, coba kita lihat beberapa pembahasan contoh soal berikut. Oke, yang pertama. Ya, contoh yang pertama, kita diberikan fungsi f nokta gx sama dengan 8x min 13, dan kita diberikan informasi fungsi yang bagian luarnya, yakni fx sama dengan 2x min 1. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi dari yang bagian dalam, yaitu fungsi gx. Oke, cara menyelesaikannya adalah, oke, di materi fungsi komposisi, ya, baik ditanya ataupun diketahui, ya, kita cara mengerjakannya selalu kita awali dari fungsi komposisi. Nah, dalam hal ini fungsi komposisi diketahui atau diinformasikan. Jadi kita start dari fungsi komposisi. Nah, kemudian f nokta g ini selanjutnya kita rubah menjadi bentuk kurung, ya, jadi bentuk f gx. Luas kanannya sama 8x min 3. Kemudian kita cek adakah fungsi fx, ya, sorry, fungsi gx. Jadi pertama kali kita cek adalah fungsi yang dalam. Apakah ada fungsi gx-nya? Ternyata gx-nya belum ada karena memang ditanya. Nah, sekarang kita lihat fungsi fx. Fungsi fx-nya ada, yakni 2x min 1. Maka fungsi f gx sama dengan, tinggal ganti x yang ada di fungsi f dengan gx. Kalau kita punya fx-nya 2x min 1, maka f gx menjadi 2gx min 1. Nah, jadi seperti ini. Dengan ruas kanannya tetap tidak berubah. Nah, sekarang bentuk persamaannya menjadi seperti ini. 2gx min 1 sama dengan 8x min 13. Sehingga untuk mendapatkan gx, cukup kita hilangkan min 1 dan angka 2. Pertama kita hilangkan min 1. 2gx dikurang 1. Dikurang berarti, nah, kebalikannya ditambah. Berarti kita tambah kedua ruas, maka yang kiri menjadi 2gx, yang kanan menjadi, kalau ditambah 1, menjadi 12. Kemudian kita hilangkan angka 2, karena 2 ini perkalian, 2 dikali gx, maka inverse-nya atau kebalikannya adalah dibagi. Jadi kedua ruas kita bagi 2. Ruas kiri dibagi 2 menjadi gx, ruas kanan dibagi 2 menjadi 4x min 6. Jadi inilah fungsi gx yang dimaksud. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lagi pembahasan contoh soal berikut. Oke, kita diberikan fungsi komposisi juga f nokta g, di mana fungsinya sekarang berbentuk fungsi kuadrat. 4x kuadrat tambah 12x dikurang 13. Dan fungsi fx-nya adalah fungsi linear, yakni fx sama dengan 2x tambah 5. Nah, pertanyaannya adalah fungsi gx. Oke, dengan cara yang sama, selalu kita berawal dari fungsi komposisi. Nah, secara kebetulan yang diketahui fungsi komposisinya. Kemudian langkah berikutnya, bentuk f nokta g-nya rubah ke dalam bentuk kurung. Jadi f gx sama dengan 4x kuadrat tambah 2x min 13. Nah, kemudian kita cek fungsi yang lebih dalam. Apakah ada? Ternyata belum ada fungsi g-nya, karena memang ditanya. Sekarang kalau belum ada, kita ke bagian luar. Fungsi f-nya apakah ada? Fungsi f-nya diketahui atau diinformasikan sama dengan 2x tambah 5. Berarti karena fx-nya adalah 2x tambah 5, maka kita dapatkan fgx-nya, tinggal kita ganti x yang ada di fungsi f dengan gx. Maka kita dapatkan ruas kiri menjadi yang tadinya 2x tambah 5 menjadi 2gx tambah 5. Ruas kanannya sama. Nah, dari persamaan terakhir ini, untuk mendapatkan gx, kita tinggal menghilangkan angka plus 5 dan 2. Ya, pertama kali kita hilangkan jelas plus 5. Ditambah 5 berarti kebalikannya dikurang 5. Jadi kedua ruas ini kita kurang 5. Ketika dikurang 5, maka ruas kiri menjadi 2gx, yang ruas kanan menjadi 4x kuadrat tambah 12x min 13 min 5, jadi min 18. Langkah terakhir adalah 2 dikali gx. Perkalian kan kebalikannya adalah pembagian, maka kedua ruas kita bagi dengan 2.
akan 2 di kiri. Kita bagi 2 ke 2 ruas, maka kita peroleh yang kiri gx. Kanannya menjadi 2x kuadrat. Ini dibagi 2 jadi 6x, dibagi 2 jadi 9. Jadi dapatlah fungsi gx-nya adalah 2x kuadrat tambah 6x min 9. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan contoh berikut. Jika fungsi f nokta g sama dengan 4x tambah 3 per 2x min 1. Dari sini daerah asalnya, x tidak boleh sama dengan setengah. Sudah paham ya, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Dan fungsi fx diketahui sama dengan 2x min 3. Maka fungsi gx-nya adalah, dengan cara yang sama, langkah pertama, yakni kita tuliskan, kita start dari informasi f nokta g. Kemudian f nokta g ini kita rubah ke dalam bentuk kurung, ya, jadi fgx. Fgx sama dengan 4x tambah 3 per 2x min 1. Nah, selanjutnya kita cek fungsi yang dalam, yakni gx. Gx-nya belum ada karena memang ditanya. Dan kita ke bagian luar, yakni fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah 2x min 3. Nah, berarti untuk mendapatkan gx, untuk mendapatkan fgx, maka dari fungsi fx ini ganti x dengan gx. Yang tadinya 2x min 3 menjadi fgx-nya menjadi 2gx min 3. Luas kanannya tetap 4x tambah 3 per 2x min 1. Nah, sekarang untuk mendapatkan gx, berarti kita harus menghilangkan min 3 dan plus 2 ini. Ya, perkalian 2 ini. Jadi menghilangkan min 3 dan angka 2. Untuk menghilangkan min 3 berarti kan ini bentuknya 2gx dikurang 3. Nah, kalau dikurang, kebalikannya adalah ditambah. Maka ruas kiri kanan kita tambah 3. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan yang terakhir ini. Gx sama dengan 4x tambah 3 dibagi 2x min 1 ditambah 3. Karena bentuknya adalah penjumlahan pecahan, maka ini yang plus 3 harus kita jadikan pecahan juga dengan penyebut yang sama. Nah, sehingga yang 3 kita kali dengan 2x min 1 per 2x min 1. Ya, jadi bentuk 3 agar kita bisa jumlahkan atau kita sederhanakan, maka kita samakan penyebut. Berarti bilangan 3 ini kita kalikan 2x min 1 per 2x min 1. Mengikuti penyebutnya yang ini. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Coba kita uraikan dulu. 3 dikali 2x min 1. Maka kita peroleh 2gx sama dengan 4x tambah 3 per 2x min 1 ditambah 3 dikali 2x min 1 menjadi 6x min 3. Ya, kita kalikan. Ya, 3 kali 2x, 3 dikali min 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka yang bagian pembina bisa langsung kita jumlah. 4x tambah 6x menjadi 10x, plus 3 kurang 3 adalah 0. Maka kita dapatkan 2gx-nya adalah 10x tambah 0 per 2x min 1. Boleh juga menulisnya 10x saja. 10x per 2x min 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan gx, maka kita hilangkan angka 2. Karena 2 ini adalah bentuk perkalian dengan gx, maka kebalikannya adalah pembagian. Kita bagi 2 ke 2 ruas. Ruas kiri dibagi 2gx. Nah, bagian kanan ini kalau dibagi 2 cukup pembilangnya saja kita bagi. Jadi 10x tambah 0 dibagi 2 adalah 5x. Jadi gx sama dengan 5x tambah 0 per 2x min 1. Kita lanjut ke contoh berikut. Jika f nokta g x sama dengan 5x tambah 3 dan fx sama dengan 3x min 4, maka berapa nilai g1? Tadi ditanya gx, sekarang ditanya nilai. Ya, sudah inputnya sudah berupa angka, bukan variabel x lagi. Berapa nilai g1? Oke, cara mengerjakannya sama. Langkah pertama kita start dari bentuk komposisi f nokta g yang diformasikan sama dengan 5x tambah 3. Kemudian bentuk nokta kita rubah ke dalam bentuk kurung, jadi fgx sama dengan 5x tambah 3. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan bentuk g1, kita lihat di sini ada gx. Mendapatkan bentuk g1, maka ruas kiri kanan x-nya serentak kita ganti dengan angka 1 agar muncul bentuk g1. Nah, seperti ini. Jadi ambil x sama dengan 1 agar muncul g1. Jadi untuk soal seperti ini kita nggak mesti mencari gx terlebih dahulu, ya. Jadi bisa langsung mendapatkan g1. Ketika kita ambil x sama dengan 1 atau kita substitusikan ke sini x sama dengan 1, maka kita dapatkan persamaan fg1 sama dengan 5 kali 1 tambah 3. Ya, ya, ruas kanan jelas jadi 8. Nah, ruas kiri ini, G1 masukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya adalah Fx sama dengan 3x min 4. Maka Fg1 menjadi
x-nya ganti dengan g1. Jadi 3 kali g1 dikurang 4. Maka jadi seperti ini, plus kirinya. 3 g1 min 4. Ya, harusnya 3 x min 4, karena pertanyaannya. Formasi f g1, maka tinggal kita ganti x-nya dengan g1. Jadi 3 g1 min 4, sama dengan 5 tambah 3. Kalau kita jumlah ruas kanan menjadi 8, ya 5 tambah 3. Nah, untuk mendapatkan g1, berarti kita menghilangkan min 4 dan angka 3. Pertama kita hilangkan min 4 karena ini pengurangan dengan angka 4, maka kita tambah dengan angka 4 ke dua ruas, maka kita peroleh 3G1 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Sehingga dapatlah nilai G1-nya adalah, kita bagi 3 ke dua ruas, ya, karena ini perkalian, kembalikannya adalah pembagian. Jadi 3G1 sama dengan G1 sama dengan 4. Jadi dapatlah nilai G1-nya sama dengan. Jadi untuk soal ini, nggak mesti kita harus mencari GX terlebih dahulu. Jadi bisa kita langsung mendapatkan nilai G1. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Oke, nah, di contoh ini, sekarang kita akan mencari fungsi yang luar. Kalau contoh-contoh sebelumnya kita mencari fungsi yang dalam, GX-nya, nah sekarang kita akan mendapati atau menentukan fungsi yang bagian luar. Di sini ada fungsi f nokta g sama dengan x tambah 18, gx-nya 2x min 1, maka fungsi fx-nya adalah, oke, cara mengerjakannya sama. Kita start dari fungsi f nokta g atau fungsi komposisi. Ya, diketahui sama dengan 6x tambah 18. Kemudian, untuk komposisi nokta ini, kita rubah ke dalam bentuk kurung. Jadi fgx sama dengan 6x tambah 18. Kita cek pertama kali adalah fungsi yang dalam. Apakah ada di soal gx-nya? Ternyata ada, 2x min 1. Tinggal kita ganti gx dengan 2x min 1, maka kita punya f 2x min 1 sama dengan x tambah 18. Nah, dari f 2x min 1 akan menjadi fx, itu sudah pernah kita bahas di submateri sebelumnya. Ya. Langkahnya adalah kita umpamakan ini sebagai variabel baru, katakanlah variabel y. Ya. Misalkan 2x min 1 ini adalah y, kan nanti jadi fy. Ya. Nah, tapi nanti x yang di sini harus kita rubah ke dalam bentuk y. Gimana cara merubah ke dalam bentuk y? Nah, dari 2x min 1 sama dengan y, kita rubah menjadi x sama dengan. Pertama, kita cari 2x dulu. Ya, 1 pindah, jadi 2x sama dengan y plus 1. Sehingga x sama dengan, tinggal kita bagi 2, 2 ruas jadi x sama dengan y tambah 1 per 2. Jadi nanti, ya, kalau masih ada x, maka x-nya diganti dengan y dengan cara seperti ini. Jadi x-nya diganti dengan y tambah 1 per 2. Nah, sehingga persamaan yang terakhir ini akan berubah menjadi fy. Karena 2x min 1 adalah y. Sama dengan 6x, x-nya ganti dalam bentuk y, x adalah y tambah 1 per 2, jadi 6x menjadi 6, kali y tambah 1 per 2 ditambah 18. Nah, kemudian coba kita sederhanakan, ya, yang jelas ini fungsi sudah y semua variabelnya, 6 bisa dibagi 2, ya, kita coret, 6 bagi 2 adalah 3, maka tinggal kita uraikan 3 kali y plus 1, jadi 3y tambah 3, tambah 8. Sehingga kita peroleh fy-nya adalah 3y tambah 21. Ya, dari 3 tambah 18. Nah, ini masih fy. Untuk mendapatkan x, ya, tinggal kita ganti kembali y menjadi x. Sehingga yang tadinya fy sama dengan 3y tambah 21, maka kita peroleh fx sama dengan 3x tambah 21. Nah, inilah hasil dari fx untuk soal ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh berikut. Kita ambil fungsi komposisinya sekarang adalah bentuk kuadrat. Ya, pertanyaan fungsi yang luar yang ditanya. Oke, f nokta g-nya adalah 4x kuadrat tambah 12x min 13 dengan gx-nya adalah 2x tambah 1. Cara mengerjakannya sama. Langkah pertama kita berawal dari fungsi komposisi diketahui. Kemudian bentuk noktanya kita rubah ke dalam bentuk kurung. Jadi fgx sama dengan 4x kuadrat tambah 12x min 13. Nah, selanjutnya, apakah ada fungsi gx-nya? Nilainya di sini diketahui, ya, 2x tambah 1. Maka dapatlah jadi f 2x tambah 1 sama dengan 4x kuadrat tambah 12x min 13. Nah, untuk mendapatkan fx dari f 2x tambah 1, biar menjadi fx, kita umpamakan ini sebagai variabel baru, katakanlah y. Ya, kita misalkan 2x tambah 1 sama dengan y. Nah, dari sini kita butuh x sama dengan berapa? 2x tambah 1 sama dengan y, maka 2x sama dengan y min 1. Sehingga x-nya adalah y min 1 per 2.
Nanti fungsi ini akan kita ganti variabelnya menjadi y semuanya, yang tadinya x. Sehingga kita peroleh fy, ya ini jadi y, jadi fy sama dengan 4x kuadrat. X-nya kita ganti dengan y, min 1 per 2, kuadratkan, ya karena x kuadrat, jadi dikuadratkan, tambah 12x, x-nya diganti dengan y, min 1 per 2, dikurang 13. Nah, jadi fungsinya adalah sudah dalam bentuk variabelnya. Nah, kemudian, 4 ini 2 dikuadratkan kan juga 4, jadi bisa kita coret. Ya, hasilnya 1. 4 dengan 4 kan 2 kuadrat. Kemudian 12 dengan 2, ya, bisa kita coret juga ya. Hasil 12 dengan 2 adalah 6. Nah, tinggal kita uraikan, jadi fy-nya y min 1 kuadrat ditambah 6 kali y min 1 dikurang 13. Sehingga kita peroleh fy-nya adalah jadi y min 1 kuadrat adalah y kuadrat min 2y tambah 1 ditambah 6 kali y min 1 adalah 6y ya, dikurang 6 dari 6 kali min 1 dikurang lagi 13. Nah ini bisa kita jumlah, min 6 dikurang 13 menjadi min 19. Dan ini bisa dijumlah, min 2y dengan 6y, 1 dengan min 19. Maka kita peroleh fy-nya adalah y kuadrat tambah 4y dari min 2y tambah 6. Y, dikurang 18 dari 1 dikurang 18. F-nya adalah fungsi linier, GX-nya adalah fungsi pecahan linier. Ya, pertanyaannya sama F nokta G inverse. Oke, cara pertama tadi adalah kita cari dulu fungsi komposisinya F nokta G. Nah, F nokta G-nya adalah F GX ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk kurung. Yang pertama kali kita ganti adalah fungsi yang GX yang dalam. Ya, GX-nya kita ganti dengan 2X tambah 5 per X min 3. Maka kita punya F 2X tambah 5 per X min 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini 2X tambah 5 per X min 3 kita masukkan ke fungsi F ya. Ganti posisi X ini. Di fungsi FX, X-nya ganti dengan 2X tambah 5 per X min 3. Jadi 3 kali X, X-nya ganti juga. Nanti ditambah 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang tadi 3X tambah 1, X-nya diganti dengan 2x tambah 5 per x min 3. Jadi 3 dikali 2x tambah 5 per x min 3 ditambah 1. Nah, ini bentuknya pecahan. Maka agar bisa ditambahkan dengan angka 1, nah angka 1 ini kita jadikan pecahan juga dengan cara kita samakan penyebut. Ya, karena penyebutnya x min 3, maka kita kali x min 3 per x min 3. Nah, penyebutnya sudah sama. Tugas kita tinggal mengalikan 3 ke dalam dan 1 ke dalam, ya, ke pembilangnya saja. Jadi 3 dikali 2x tambah 5 adalah 6x tambah 15. 1 dikali x min 3 tetap x min 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan bagian pembilang ini. 6x tambah x, 7x, 15 dikurang 3 adalah 12. Maka dapatlah f nokta gx-nya adalah 7x tambah 12 per x min 3. Nah, setelah kita dapatkan f nokta g, tinggal kita inverse ya. Menjadi f nokta g inverse, tapi sebelumnya coba kita lihat, ingat kembali rumus inverse dari pecahan linier ya, bentuk ax tambah b per cx tambah d, inverse-nya hanya merubah a dengan d tukar tempat, tapi jangan lupa dikali min. Jadi yang tadi a menjadi min a seperti ini, yang tadinya d menjadi min d. Nah, seperti ini posisi x, b, dan c-nya nggak berubah, jadi hanya merubah posisi tukar tempat a dengan d ya, a dengan d. Nah, sehingga bentuk 7x tambah 12 per x min 3 ini berubah menjadi yang tadinya 7x tambah 12 per x min 3 jadi min 3 dikali min jadi 7x, min 3 dikali min jadi plus 3, 7 dikali min jadi min 7. Maka dapatlah inverse-nya 3x tambah 12 per x min 7. Nah, ini cara pertama, kita cari dulu fungsi komposisinya baru diinverse-kan. Nah, cara yang kedua ya, sebagai perbandingan. Jadi kita punya fungsi f dan g. Ya, kita cari terlebih dahulu inverse dari masing-masing fungsi ini. Fx-nya 3x tambah 1. Ingat kembali, tadi inverse-nya ax tambah b adalah x min b per a. Maka 3x tambah 1 inverse-nya adalah x min 1 per 3. Kemudian fungsi gx-nya, fungsi pecahan linier. Ingat kembali, ya, fungsi inverse dari pecahan linier, ax tambah b per cx tambah d menjadi min dx tambah b per cx min a. Hanya merubah posisi tukar tempat a dengan d tapi dikali min. Maka inverse dari 2x tambah 5 per x min 3 adalah
ya, min 3 jadi 3, 2 jadi min 2 ya, jadi 3x tambah 5 per x min 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita gunakan rumus bahwa f nokta g inverse itu sama ya dengan g inverse dari f inverse ya, posisinya tertukar ya. Nah, hati-hati, jadi f nokta g inverse adalah g inverse f inverse, bukan f inverse g inverse, tapi g inverse dulu baru f inverse. Nah, pertama kali yang kita substitusikan adalah bagian dalam f inverse nya f inverse nya ada x min 1 per 3, maka tinggal kita masukkan ya, jadi g inverse dari x min 1 per 3. Nah, x min 1 per 3 kita masukkan ke fungsi g inverse. Nah, sebentar kita punya fungsi g inverse x, tinggal kita ganti x dengan x min 1 per 3. Jadi x yang ada di sini ganti dengan x min 1 per 3, maka kita dapatkan yang tadinya 3x tambah 5 dibagi x min 2 menjadi 3 dikali x min 1 per 3 tambah 5 dibagi x min 2, x nya diganti dengan x min 1 per 3, jadi x min 1 per 3 dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya kita coba sederhanakan, karena di sini pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3, maka kita coba sederhanakan masing-masing kita kali 3, baik pembilang dan penyebut. Nah, kalau kita kali 3, maka kan 3 ini habis, 5 kali 3 15, ini juga per 3 nya habis, min 2 kali 3 min 6, maka kita peroleh seperti ini. Jadi 3 dikali x min 1 tambah 15 dari 5 kali 3 dibagi x min 1 dikurang 6 ya, dari 2 kali 3. Nah, tugas kita selanjutnya tinggal kita urai nih, yang 3 dikali x min 1 menjadi ya 3x min 3 tambah 15, min 3 tambah 15 adalah 12. Kemudian x min 1 dikurang 6, jadi min 1 kurang 6 jadi min 7, dapatlah x min 7. Nah, inilah fungsi f nokta g inverse nya ya, 3x tambah 12 per x min 7 ya, sama dengan hasil di cara yang pertama. Mulai dari fungsi yang paling sederhana ya, fungsi linear. Oke, kita diberikan fungsi fx ya, fungsi linear derajat 1, fx nya sama dengan 8x min 13. Tentukan nilai dari f1, f min 2, fm, fa min 1, dan f2x tambah 7. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, informasinya sama semuanya. Fungsinya adalah fx sama dengan 8x min 13. Sekarang kalau seandainya kita ingin mencari f1, berarti sama saja kita mengganti input yang tadi x menjadi 1. Jadi setiap x yang ada di fungsi fx ini, setiap fx-nya, setiap x yang ada di sini kita ganti semua dengan angka 1. Jadi x ganti dengan 1, x ganti dengan 1. Maka muncullah bentuk f, f1. Nah, ini yang ruas kanan bisa langsung kita hitung. 8 kali 1 adalah 8, dikurang 13. Nah, 8 kurang 13 adalah min 5. Maka nilai dari f1 sama dengan min 5. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita ingin cari f min 2. Dengan informasi yang sama, fx sama dengan 8x min 13. Maka untuk mendapatkan f min 2, tinggal kita merubah input x menjadi min 2. Ya, setiap x diganti dengan min 2. Maka muncullah ruas kiri f min 2, ruas kanannya menjadi 8 kali min 2 dikurang 13. Langkah pertama kita cari hasil perkalian 8 dengan min 2. 8 dikali min 2 adalah minus 16. Maka f min 2 nya adalah min 16 dikurang 13. Nah, f min 2 sama dengan min 16 kurang min dikurang 13. Maka akan kita peroleh hasil f min 2 nya sama dengan minus 29. Kemudian dengan cara yang sama untuk pertanyaan yang ketiga, fungsi fx nya sama dengan 8x min 13. Nah, untuk mencari fm, maka tentunya inputnya kita ganti yang tadi x menjadi m. Ya, yang tadi x menjadi m. Maka dengan sendirinya ruas kiri menjadi fm, ruas kanan menjadi 8 kali m min 13. 8 kali m, ya jelas 8m. Ya, jadi fm-nya adalah 8m min 13. Nah, ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, karena 8m dikurang 13, ya nggak bisa dijumlah ya, 8 dikurang 13. Jadi cukup bentuknya seperti ini, 8m min 13. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ya, tentukan bentuk f a min 1. Dengan informasi yang sama, fx-nya 8x min 13. Maka untuk mencari f a min 1, tinggal kita ganti inputnya yang tadinya x menjadi a min 1. Tadi x menjadi a min 1.
Kemudian f a min 1 sama dengan 8 dikali a min 1 min 13. Langkah selanjutnya coba kita urai 8 dikali a min 1. Jadi 8 kali a, 8 dikali min 1. Ya, maka kita peroleh 8a, 8 kali min 1 min 8, dikurang 13. Kemudian bentuk ini masih bisa disederhanakan dari min 8 dikurang 13. Min 8 dikurang 13 adalah min 21. Jadi hasil dari f a min 1 adalah 8a min 21. Dan kemudian untuk soal yang terakhir, ya, f2x tambah 7 dengan cara yang sama. Ya, jadi inputnya yang tadi x terganti dengan 2x tambah 7. Jadi 8x min 13, x-nya diganti dengan 2x tambah 7, maka kita peroleh 8 kali 2x tambah 7. Min 13 dari soal. Ya. Nah, kemudian kita uraikan. 8 kali 2x, 8 kali 7. Maka kita peroleh 16x tambah 8 kali 7, 56. Dikurang 13. Nah, tinggal kita hitung, 56 dikurang 13 adalah 43. Jadi hasil dari F2X tambah 7 adalah 16X ya, ditambah 43. Oke, ada dua soal di sini. Oke, di soal sebelumnya ya, kita diberikan informasi Fx, ditanya Fx tambah 4, Fx tambah 5, atau Fx2X ya, dan seterusnya. Yang jelas startnya dari Fx ditanya adalah F yang lainnya inputnya. Nah, sekarang dibalik. Kita punya fx tambah 4, maka fungsi fx-nya apa? Kita punya f2x min 1, maka fungsi fx-nya apa? Oke, mana cara mengerjakannya? Ya, yang jelas, ya bisa langsung kita substitusi seperti halnya kalau fx-nya diketahui. Nah, sekarang dibalik, fx-nya diketahui, maka cara mengerjakannya adalah, pertama kita lihat inputnya. Fx tambah 4, inputnya, bukan fx ya. Jadi inputnya itu adalah fx tambah 4 agar menjadi x, maka kita misalkan x tambah 4 ini katakanlah variabel lain y, ya kita misalkan ini x tambah 4 adalah y, maka nanti jadi fy ya dengan sendirinya karena x tambah 4 adalah y. Nah, ini langkah pertama, kita misalkan inputnya itu adalah y. Setelah itu kita akan manfaatkan jadi bentuk x sama dengan sekian y. Ini kan x tambah 4 sama dengan y, maka x sama dengan y min 4 ya, sehingga fungsi yang diketahui di awal ini, kita ganti serentak x-nya adalah y min 4. Nah, kalau x-nya adalah y min 4, ini jelas jadi y. Ya, karena dari awal dikasih tahu, kita misalkan x tambah 4 adalah y, jadi fy sama dengan 5x min 1, x-nya ganti dengan y min 4. Agar fungsi yang ada di sini, variabelnya nggak lagi ada x, tapi semuanya y. Ya. Jadi yang tadi 5x, x-nya ganti dengan y min 4. Maka jadi 5 kali y min 4 dikurang 1. Kemudian tugas kita tinggal menguraikan. Ya, jadi fy sama dengan 5 kali y, 5y. 5 kali min 4, min 20 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan min 20 dikurang 1. Adalah minus 21. Dapatlah fy-nya adalah 5y min 21. Nah, sekarang karena pertanyaannya fx, nah, langkah terakhir kita tinggal ganti saja. Ya, y dengan x, balikin lagi. Ya, jadi y kita ganti dengan x. Maka kalau fy sama dengan 5y min 21, maka fx-nya jadi kita punya y ganti dengan x, jadi fx sama dengan 5y jadi 5x min 21. Inilah fungsi fx-nya. Ya. Boleh nanti dibuktikan kalau fx tambah 4, apakah betul jadi 5x min 1. Ya, kita ganti x-nya dengan x tambah 4. X-nya ganti dengan x tambah 4. Betul gak nanti hasilnya jadi 5x min 1. Ya, saya serahkan kepada yang menonton video ini sebagai latihan ya. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, sekarang inputnya bukan x tapi 2x min 1. Nah, pertanyaannya fx. Ya, dengan cara yang sama, jadi input yang diketahui ini 2x min 1, kita nyatakan atau kita misalkan sebagai variabel baru. Katakanlah variabel y. Ya, jadi nanti jadi fy. Nah, tapi kan di sini ada x. X-nya kita ganti. Harus dalam bentuk y. Jadi di sini 2x min 1 sama dengan y. Maka 2x akan sama dengan. Ya, min 1 pindah. Jadi 2x sama dengan y tambah 1. Nah, kita butuhnya bukan 2x. Tapi x. Maka kita bagi 2. Jadi yang tadi 2x sama dengan y tambah 1. Maka x sama dengan y plus 1 per 2. Nah, ini kita simpan.
Jadi nanti setiap x yang ada di sini kita ganti dengan y tambah 1 per 2. Maka kita peroleh ini dengan sendirinya, ya, nggak perlu dimasukkan y tambah 1 per 2 karena pasti hasilnya menjadi y. Ya. Jadi ini fy, ya, karena kita sudah misalkan di awal, fy sama dengan 8x kuadrat. Nggak boleh lagi ada x, ya, karena kita sudah nyatakan dalam bentuk variabel y. Jadi 8x kuadrat, x-nya ganti dengan y tambah 1 per 2. Maka jadi 8 kali y tambah 1 per 2 dikuadratkan. Yang tadi x kuadrat jadi y tambah 1 per 2 dikuadratkan. Ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya, coba kita uraikan. Y tambah 1 dikuadratkan adalah y kuadrat tambah 2y tambah 1. Dapat dari y dikuadratkan, tambah 2 kali y kali 1, ditambah 1 kuadrat 1. Dibagi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Ya, oke. Nah, kemudian 8 kan bisa dibagi 4 ya. 8 bagi 4 kan 2. Maka kita peroleh jadi 2 dikali y kuadrat tambah 2y tambah 1 tambah 3. Langkah selanjutnya coba kita uraikan ya, 2 dikali hasil uraian y tambah 1 kuadrat ini. Maka kita peroleh 2 kali y kuadrat 2y kuadrat, 2 kali 2y 4y dan 2 kali 1 adalah 2 ditambah 3. Nah, langkah terakhir kita tinggal jumlah 2 dengan 3. Adalah 5. Ya. Nah, dengan cara yang sama, maka nanti akan kita peroleh nilai atau fungsi fx-nya adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Nah, kalau tadi ditanya fx, sekarang langsung ditanya angka ya, f dari inputnya angka. F5 dan F1. Tapi diketahui bukan fx, x min 3, f 3x tambah 7. Ya. Nah, caranya hampir sama dengan soal tadi, walaupun pertanyaannya bukan fx, tapi f5 atau f1. Oke, langkah pertama adalah input yang diketahui ini, fx min 3, kita arahkan menjadi f5. Maka x min 3 kita misalkan 5. Ya, karena nanti jadi f5. Gitu ya. Jadi x min 3 sama dengan 5. Kemudian, kalau x min 3 sama dengan 5, maka x-nya bisa kita tentukan. Jadi x-nya sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Ya, dengan mensubstitusi semua x yang ada di sini dengan 8, maka pasti akan muncul bentuk f5. Ya, di sini. Kalau x-nya 8, kan 8 kurang 3, 5. Atau kita lihat dari permisalan juga boleh, x min 3 itu adalah 5. Gitu ya. Jadi fx min 3 jadi f5 sama dengan 6x tambah 2 per 10 jadi apa? X-nya itu kita ganti dengan 8. Ingat, bukan dengan 5. Ya, karena 5 itu adalah x min 3. Maka x-nya adalah 8. Jadi ini 6x tambah 2 jadi 6 kali 8 plus 2 dibagi 10. Maka akan kita peroleh 6 kali 8 48 tambah 2 dibagi 10. 48 tambah 2 adalah 50. 50 per 10 adalah 5. Maka dapatlah hasil akhirnya f5-nya adalah 5. Nah, soal berikutnya. Jika F3X tambah 7 sama dengan 2 pangkat X tambah 3, maka berapa nilai F1? Oke, dengan cara yang sama, inputnya 3X tambah 7, kita maunya F1. Maka tinggal kita umpamakan 3X tambah 7 ini adalah 1, karena pengennya kita muncul F1. Kalau 3X tambah 7 sama dengan 1, maka berapa nilai X-nya? Nah, kita hilangkan 7-nya dulu, jadi 3X sama dengan 1 kurang 7 adalah min 6. 3x sama dengan min 6, maka x-nya adalah min 6 bagi 3. Ya, min bagi 3 adalah 2. Nah, ini. Jadi serentak kita ganti x-nya dengan min 2. Maka dengan sendirinya ini, ganti dengan min 2 x-nya jadi min 1. Jadi 1. Ya, 3 kali min 2, min 6, tambah 7, 1. Atau boleh juga kita dari pemisalan, 3x tambah 7 adalah 1. Sehingga kita peroleh f1 ya, sama dengan 2 pangkat x. Berapa x-nya? Jangan 1 yang dimasukin. Karena satu ini adalah 3x tambah 7. Maka x-nya sudah kita hitung tadi sama dengan min 2. Jadi x-nya diganti dengan min 2. Jadi 2 pangkat min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 adalah 1. Jadi f1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, itu ya cara menentukan nilai fungsi. Apabila... Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui fungsi f dan g di mana... diketahui fungsi f dan g yang ditentukan oleh fx-nya adalah x min 1,
fungsi komposisi, ya, komposisi dari fungsi g nokta f x sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 6. Pertanyaannya berapa nilai dari g min 2? Oke, dalam materi komposisi fungsi, ya, baik diketahui maupun ditanya, kita selalu start, ya, mengerjakannya lewat fungsi komposisi. Nah, untuk soal ini kita diketahui fungsi komposisinya, yakni g nokta f x sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 6. Selalu kita start mengerjakannya melalui fungsi atau komposisi fungsi. Oke, komposisi fungsi g nokta f bisa dinyatakan dalam bentuk g f x, ya, sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 6. Kemudian, ya, selalu kita ganti atau kita substitusikan fungsi yang paling dalam, yakni fx. Ya, secara kebetulan fx-nya diketahui sama dengan x min 1. Jadi kita punya g x min 1 sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 6. Ya, sekarang ditanya g min 2. Gimana caranya biar muncul g min 2? Fungsinya sama-sama g, hanya saja inputnya yang berbeda. Ya, jadi agar sama dengan min 2, ya kita bikin saja, ya, x min 1 ini sama dengan min 2. Ya, x min 1 sama dengan min 2. Maka x-nya harus kita ganti dengan min 2 tambah 1 atau min 1. Jadi serentak ruas kiri dan kanan dari fungsi g ini, kita ganti x-nya dengan min 1, bukan dengan min 2, ya, karena inputnya adalah x min 1. Jadi diganti ruas kiri dan kanan x-nya dengan min 1 agar muncul g min 2 di ruas kiri. Jadi diganti x-nya dengan min 1, jadi min 1 kurang 1 jadi min 2. Ruas kanan jadi 3 min 1 kuadrat dikurang 6 kali min 1 tambah 6. Maka kita peroleh 3 dikali 1 ditambah 6 tambah 6. Jadi 3 tambah 6 tambah 6 sama dengan 15. Jadi nilai g min 2 sama dengan 15. Jadi untuk nomor 10 ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Diketahui f dan g suatu fungsi di mana gx-nya ini gx kuadrat tambah 2 dan komposisi fungsi f nokta g sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Pertanyaannya berapa nilai f min 2? Oke, seperti soal nomor 10 tadi, selalu kita berangkat atau start mengerjakannya melalui komposisi fungsi. Nah, dalam hal ini diketahui f nokta g x ini sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Kemudian bentuk f nokta g-nya ini kita nyatakan dalam bentuk kurung. Jadi f buka kurung g buka kurung x. Nah, seperti ini. Sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian fungsi yang dalam kita coba ganti. Apakah ada? Apakah diinformasikan di soal? Nah, ternyata diinformasikan x kuadrat tambah 1 menjadi f x kuadrat tambah 2. Oh, tambah 2 ya, bukan tambah 1. Sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai f min 2? Nah, karena kita punya di sini fungsinya sama, yang beda hanya inputnya, ya, jadi inputnya ini agar muncul f min 2, kita paksakan dia sama dengan min 2. Tinggal kita cari, ya, x kuadrat tambah 2 sama dengan min 2. Maka x kuadrat harus sama dengan min 4. Ya, x kuadrat sama dengan min 4. Kalau dalam bilangan real memang tidak ada, ya, bilangan real dikuadratkan hasilnya negatif. Tapi di sini tidak berbicara bilangan real, ya. Nah, jadi bisa kemungkinan bilangannya kompleks. Nah, karena variabelnya di sini bukan x tapi x kuadrat, jadi kita cukup sampai x kuadrat tanpa harus kita mencari x-nya. Kenapa? Karena kita tinggal ganti x kuadrat dengan min 4. Baik ruas kiri maupun ruas kanan, ya, x-nya kita ganti dengan min 4. Jadi x kuadratnya kita ganti dengan min 4. Maka x kuadrat tambah 2 sama dengan min 2, jadi f min 2. 3 x kuadrat ganti dengan min 4, ya, tambah 1. Maka dapatlah minus 12 tambah 1. Sehingga nilai dari f min 2 sama dengan minus 11. Ya, jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang A. Kita diberikan nilai fungsinya bukan fx. Pertama, simak ulit tahun 2009. Ya, kita diberikan fungsi gx-nya adalah 9 min 3x pangkat 3. G nokta f-nya adalah min 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 24x minus 15. Pertanyaannya adalah f min 2.
Oke, cluenya adalah kalau ada soal fungsi komposisi, ya yang paling sering adalah kita mulai dari fungsi komposisi, ya, baik diketahui maupun ditanya. Jadi g nokta f itu kita nyatakan untuk g buka kurung f buka kurung x. Nah, ini diketahui sama dengan minus 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 24x minus 15. Nah, karena pertanyaannya f min 2, maka serentak kita ganti semuanya dengan min 2. Ya, kita ganti semua dengan min 2 x-nya. Jadi x-nya kita ganti dengan min 2 agar muncul f min 2. Jadi g dari f minus 2 sama dengan min 3 kali min 2 pangkat 3 adalah min 8 tambah 6 kali min 2 kuadrat adalah 4 ditambah 24 kali minus 2 dikurang 15. Oke, ruas kanan akan menjadi 24 tambah 24 dikurang 48 kurang 15. Ya, ini habisnya 24 tambah 24 kurang 48. Jadi ruas kanannya adalah minus 15. Sementara ruas kirinya g f min 2. Nah, f min 2 masukkan ke fungsi g. Jadi variabel x-nya kita ganti dengan f min 2. Nah, maka akan menjadi 9 dikurang 3 x kuadrat. X-nya diganti dengan f min 2. Ya, pangkat 3. Nah, agar mendapatkan f min 2, maka 9 ini kita hilangkan. Kita kurang 9 kedua ruas ya. Jadi, min 3 f pangkat 3 dari minus 2. Nah, dikurang 9. Ya, jadi kita punya min 3 f pangkat 3 min 2 sama dengan minus 24. Maka, f pangkat 3 dari min 2 ini sama dengan min 24 bagi min 3, 8. Nah, maka f min 2-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ya, jadi kita pilih untuk soal nomor 1 ini opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita diberikan fungsi f dan fungsi g, nah, di mana x-nya tidak sama dengan min 1 dan 0 ya. Nah, pertanyaannya adalah f nokta g. Nah, invers dari f nokta g. Oke, langkah pertama jelas kita cari f nokta g terlebih dahulu ya. Jadi f nokta g terhadap x ini sama dengan f buka kurung g x. Nah, pertama kali yang kita ganti adalah fungsi yang dalam, ya ini gx. Gx-nya sudah ada di soal, x min 1 per x, maka menjadi f dari x min 1 per x. Nah, sekarang x min 1 per x ini masukkan ke fungsi f. Nah, x-nya kita ganti dengan x min 1 per x, akan menjadi x min 1 per x, ya, dibagi dengan x plus 1. X-nya diganti dengan x min 1 per x tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, coba kita perhatikan, ini ada pecahan dalam pecahan ya. Jadi kita kali penyebutnya ini adalah x. Jadi kita kali x yang atas, yang bawah juga kita kali x. Maka yang atas akan menjadi x min 1. Sementara yang bawah x min 1 ditambah 1 kali x, x. Nah, seperti ini. Maka kita punya fungsi f nok nokta g-nya ini adalah x min 1 dibagi dengan 2x min 1. Langkah kedua adalah kita mencari inverse-nya. F nokta g inverse-nya adalah, oke, kita review dulu ya. Kalau kita punya fungsi y bentuk pecahan linear ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya tinggal kita rubah posisi a dengan d, namun kita kali min. Ya, menjadi min dx tambah b dibagi cx minus a. Nah, berarti ini kita ganti 1 dengan min 1 kita kali min. Maka akan kita peroleh min 1 kali min jadi 1, x min 1 dibagi dengan 2x, 1 dikali min jadi min 1. Nah, secara kebetulan inverse-nya sama dengan fungsinya. Jadi jawabannya x min 1 per 2x min 1. X min 1 per 2x min 1. Oke, kita perhatikan di sini nggak ada opsinya. Ya, kita akalin dengan cara dikali min 1 yang atas, kali min 1 yang bawah. Maka akan kita peroleh x dikurang 1 dikali min jadi 1 min x, 2x min 1 dikali min jadi 1 minus 2x. Nah, bentuk sini ada di opsi A ya. 1 min x per 1 min 2x. Maka untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang A.